Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk semua saudaraku pecinta pusaka yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kali ini saya melanjutkan video dari yang sebelumnya. Kemarin saya agak lama ya saudaraku, agak nggak upload di YouTube karena masih jadwalnya sangat padat, pameran di mana-mana, dan saya tidak sempat vlog atau ngambil video di beberapa pameran Tosan Haji yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan membabat beberapa pusaka. Salah satunya saya dapat di bursa pameran Tosan Haji. Ada yang dapat dari Kediri, ada yang dapat dari yang Semarang kemarin sudah saya babar. Yang ini dapat dari Kediri. Terus kemudian saya akan membabar pusaka, salah satu pusaka masterpiece yang saya punya di galeri buku kecil saya, Vicky Wijaya. Nanti saya babat dan saya tunjukkan ke saudara-saudaraku sekalian. Nah, terus juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang WA saya, ada yang juga dari Instagram. Kenapa kok saya sering dapat pusaka, terus dapat di desa sering, kadang orang ngantar sering. Ya karena apa ya, kalau saya lihat dari sejarah sih memang nanti suatu saat akan kami ceritakan, tapi kalau bisa bukan saya yang menceritakan. Sebenarnya hal ini ya terkait privasi, karena ini menyangkut masalah keluarga. Dari buyut saya sendiri adalah Mbah Surgi. Mbah Surgi itu beliau dulu sesepuh di Desa Pulu, di salah satu desa di Lumajang namanya Desa Pulu. Kebetulan Mbah Buyut sudah meninggal. Mbah Surgi itu siapa? Nah, nanti akan dibahas mungkin di video kami selanjutnya. Ya saudaraku, ini nyantai ya, udaranya dingin, tapi ya juga mohon maaf suaranya agak bising karena di depan saya sedang pembuatan kanopi untuk mobil, jadi mungkin ada suara gerenda, suara angin. Ini di halaman belakang, di ruang belakang tempat saya, jadi mohon maaf kalau audionya kurang bersih. Nah, untuk gambar nanti seperti biasa kita akan taruh detailnya foto ataupun pusaka yang sudah kami bahas di video kami ini. Terus ini langsung ya saudaraku ya, ini pusaka yang saya dapat di Kediri. Belum sempat nyuci. Ini gayaman kayu Trembalu, lawasan iras. Kita buka pusakanya ya. Nah, ini pusakanya. Pusakanya ini bro, bro atau saudara sama aja ya, itu panggilan kita saat ngobrol santai. Ini nanti akan kita dekatkan, akan kita detailkan. Ini keris yang berdapur cukup langka, yaitu keris dapur Megantoro. Kondisinya kotor, berkarat ini. Megantoro itu dalam rincian pakem itu look 7. Yang menjadi unik looknya yang atas ini. Semakin ke atas semakin benggang atau melebar looknya ya. Ini dari pamor, ini pamor ceprit khas era-era Mojopahit. Kerisnya juga tidak terlalu panjang, kecil. Filosofinya keris dapur Megantoro ini apa? Filosofinya dapur Megantoro, kalau menurut sejarah dibabar dari Empu Gandawasesa sekitar tahun 900-an, 940-an. Dari tulisan sejarah, catatan sejarah seperti itu. Yang pertama kali membabar keris dapur Megantoro ini Empu Gandawasesa. Nah, kalau dari filosofi Megantoro itu dari kata mega sama antoro. Mega itu artinya apa? Luas. Luas, sedangkan antoro itu antara atau batas. Jadi ada beberapa versi juga sih, tapi yang saya ambil di sini saya rangkum, saya
saya ringkas ya, jadi Megantoro itu artinya keluasan. Mega itu luas. Jadi harapannya sebagai manusia kita selalu mengingat bahwa dunia ini sangat luas, dan kita sebagai manusia khalifah atau pemimpin di muka bumi ini harus berwawasan luas, berpikiran luas. Kalau kata orang Jawa itu nyegoro, nyegoro itu menjadi seperti lautan. Sampah-sampah kita terima, barang yang baik kita terima, barang yang buruk kita terima. Nanti bagaimana cara kita mengolah semuanya itu untuk menjadi kebaikan. Ya, dengan cara menyikapi dengan bijaksana, dengan rendah hati, seperti itu. Jadi Megantoro itu luas ya, seperti langit yang luas atau seperti lautan yang luas, segoro atau lautan ya, bahasa Jawanya segoro, bahasa Indonesianya itu lautan ya. Jadi hendaklah manusia ini ketika menjadi manusia hendaklah berpikiran yang luas, berhati yang luas atau sabar. Nah, kata orang Jawa ada peribahasa nerimo ing pandum, maksudnya ya menerima apapun yang sudah digariskan oleh sang pencipta yang kita jalani. Entah kita diberi sakit, sakit itu rezeki agar kita lebih ingat kepada sang pencipta. Kita diberi musibah, apa ditipu orang, itu rezeki, karena semua itu nanti ada hukum karma dharmanya. Ketika kita memperlakukan seorang dengan buruk, suatu saat kita akan diperlakukan orang lain juga dengan buruk. Ketika kita mempermudah urusan orang, kita juga akan diberi kemudahan jika kita berurusan dengan orang yang lain. Jadi ini salah satu dapur langka, makanya saya Mahari dapat di pameran Megantoro, biasanya dikejar oleh para kolektor karena termasuk dapur langka. Kolektor, pejabat itu cari, pimpinan juga, pemimpin juga cari dapur Megantoro, karena filosofinya itu tadi, kita sebagai manusia hendaklah luas atau menjadi sesepuh di masyarakat. Ya, jadi sesepuh itu bukan cuma hanya mengayomi orang-orang yang baik, tapi juga kita perlu mengayomi orang-orang yang kurang baik, salah jalan. Itu kita ayomi, kita terima, jangan ditolak. Kalau enggak, kalau itu kita tolak sedikit-sedikit, kita gampang curiga, kita gampang, wah yang orang jelek-jelek saya enggak mau bergaul. Ya, berarti kita belum jadi segoro, belum luas, belum luas, belum bisa menerima apapun. Kalau kita sudah, orang sudah pada puncak spiritualnya, orang itu akan luas. Siapapun dia terima dengan cara yang bijaksana, dan kalau syukur-syukur bisa merubah atau sharing, memberikan masukan kepada orang yang salah jalan agar dia bisa lebih baik. Sharing, bukan menggurui ya, dalam tanda kutip itu. Ini nanti akan saya warangi ulang, ini kerisnya ini ya, kita lihat rijikannya, ini kembang kacangnya seperti ini. Ini ada kusen atau keruingan sampai atas, pamornya ceprit, identik dengan filosofi kerezekian. Jadi harapannya sang pemilik ini mendapat rezeki yang berlimpah memegang ini, dan diharapkan bisa memiliki pikiran dan hati yang sangat luas. Karena di atas langit pasti ada langit lagi. Jadi sehebat apapun kita, sepinter apapun kita, jangan sampai kita merasa bisa. Katanya Mbah Semar, bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Jadi kita harus bisa tetap rendah hati dan berwawasan atau berhati yang luas, pikiran kita harus luas. Ini ya saudaraku ya, ini cocok ini dari buat orang yang menjadi pemimpin, cocok agar pikirannya luas, bisa mengayomi berbagai karakter macam anak buah. Ini, tiap orang ini berbeda karakternya, bisa mengayomi, bisa menerima, karena kita punya pikiran dan wawasan yang luas. Seperti itu. Kemudian ini iras
Trembalu kayunya, trembalu lawasan. Model ladrang ya. Nah, ini juga pusaka yang menurut saya juga agak langka ya. Ya bro ya. Ini agak langka, looknya look 5. Look 5 ini jelas. Ini biasanya orang nyebut keris ganan karena ada relief di gandhi, ini ada relief. Ini masuk dapur Nogoliman. Apa Nogoliman itu? Yang biasa sering saya babar ataupun orang-orang tahu, biasanya kan keris itu naga siluman, naga raja, naga sastra. Naga Liman ini salah satu dapur keris yang cukup populer di Cirebon. Biasanya banyak di sana ditemukan keris-keris Pajajaran dapurnya Naga Liman. Ciri-cirinya ini di sini ada di gandhi ini terbentuk relief seperti belalai gajah. Nah, kalau ini lebih detail lagi, ini bahkan ada mahkotanya. Ada telinga, ada seperti sayap ya, sayap. Ada yang nyebut Larmonga, ada yang nyebut Naga Liman. Ini maksudnya Naga Liman look 5. Kalau dari tangguh, estimasi saya ini Madiun, tapi era Mojopahit. Atau juga ada yang menangguh, enggak, ini Mojopahit. Nah, itu monggo kerso, bebas. Nah, ini saudaraku, sebentar lagi kita akan stop video dulu karena apa, ini adzan asar udah terdengar, biar kita nanti reviewnya lebih enak. Kita akan cut dulu sebentar ya. Ya saudaraku, barusan kita sudah sejenak karena adzan asar. Kita lanjut lagi dari dapur Naga Liman. Naga Liman ini adalah keris ganan yang di gandiknya terukir seperti belalai gajah. Tapi di sini yang menjadi unik, ini lebih detail. Bahkan terlihat kepala gajah, ada belalai, ada mahkota, ini ada sayap. Sedangkan tubuhnya ini seperti disembunyikan. Jadi cuma sampai setengah bila terus nggak ada ekor. Kenapa disebut Naga Liman? Naga itu kan identik dengan ular. Ular yang ada badannya, punya sayap, terus ada kakinya. Tapi kalau Naga Liman ini kepalanya, Liman itu tadi itu gajah atau Ganesha. Ya mungkin kenapa banyak-banyak keris dapur Naga Liman di tangguh-tangguh tua seperti Pajajaran, Mojopahit itu karena terpengaruh dari budaya Hindu. Karena ada Dewa Ganesha kan. Gajah atau Dewa Ganesha itu adalah lambang dari sebuah kecerdasan, ide-ide cemerlang, pola pikir yang inovatif. Nah, jadi kalau saya mengambil kesimpulan filosofi dari keris Naga Liman look 5 ini, dari look 5 nya dulu. Look 5 ini identik dengan keris Ageman para bangsawan atau keraton dalem. Kalau dulu masyarakat itu nggak boleh megang look 5 kecuali anggota kerajaan. Jadi keris-keris look 5 itu dulunya dipegang oleh kalangan bangsawan atau para keluarga keraton dalem. Terus Nogoliman sendiri itu mempunyai makna, hendaklah kita sebagai manusia atau sebagai pimpinan itu bisa berpikir cerdas, inovatif, dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau di bawahan-bawahan kita. Jadi ini salah satu keris dapur yang cocok untuk pemimpin juga, dapur Nogoliman. Sedangkan gajah sendiri atau liman itu adalah, ya itu tadi yang saya sudah jelaskan, lambang dari kecerdasan. Terus dari pamor, di sini pamornya Wasputa. Wasputa itu ya sudah sering kita bahas, itu filosofinya adalah untuk
kerezekian. Diharapkan sang pemilik selalu berkelimpahan rezeki. Nah, kalau kata orang Jawa sih, ya apa ya, rezeki itu didapat dari hasil usaha kita. Tetap kita wajib berusaha, bekerja keras itu wajib. Dan kita dari situ kita dapat rezeki yang berkah. Kemudian ini unik ini, jadi ada sayapnya juga. Jadi kewibawaannya ini juga ada. Tampak keris ini meskipun kecil, tapi berwibawa. Dilihat enak, logonya juga jelas. Ini matanya ada, ukirannya detail, ada mahkotanya. Jadi ya kalau orang sih ada yang berpendapat Nogoro Joliman karena di sini ada mahkota. Tapi ya boleh-boleh saja. Kalau saya tetap nanggungnya ini, katanya dapurnya ini tetap Nogoliman. Ya, sebagai himbauan juga, sebagai manusia kita harus bisa mengayomi. Jangan gemedi, jangan merasa hebat ketika kita sudah pada posisi puncak atas. Karena harta itu hanya titipan, tahta jabatan itu hanya sampiran yang tidak kita hormati. Jadi sebagai manusia kita harus ingat, selalu ingat, eling lan waspada, kata orang Jawa, ingat selalu bahwa kita di dunia ini hanya dititipi. Harta itu titipan, kita nggak bawa mati nggak apa. Jabatan itu juga cuma sampiran. Bagus ini, pantingannya ringan, tipis. Nanti akan kita detailkan di videonya ya. Seloroknya ini hijau, di tengah hitam, pamornya putih, putih seperti pasir-pasir meteor, jadi kelihatan. Nanti akan saya cucikan lagi karena agak kotor. Nah, kemudian ini saya punya tombak yang sangat antik. Ini namanya tombak Dwi Sula. Di sini ada dimetuk. Ini bentuk kembang Wijaya Kusumo. Nah ini saudaraku, ini biasanya ditaruh di sebelahnya singgasana raja, tombak ini ya, tombak Dwi Sula ini. Untuk apa? Ini lambang, lambang kebesaran raja. Jadi tombak itu ada Trisula, ada Dwi Sula. Itu sudah sangat langka, yang 10 ya. Kalau yang Kamardikan atau Garabari itu banyak. Tapi kalau yang 10 seperti ini, itu sudah sangat langka. Karena juga termasuk pataka ya, pataka kerajaan. Bahkan di sini ini ada seperti ukiran. Ini saya yakin di sini dulu bekas Kinata Mas, cuma ini udah haus. Ini barang ini saya dapatkan dari Banyuwangi, salah satu kolektor Banyuwangi. Filosofinya sangat bagus. Kenapa ada dibentuk tombak di Sula? Kiri sama kanan bisa dilihat nanti di video. Ini pasti sejajar, sama ya, panjangnya sama, tingginya sama, sejajar, simetris. Jadi filosofinya tiap manusia hendaklah dia seimbang dalam perkataan maupun perbuatannya, seimbang. Kemudian sebagai penyelaras atau keseimbangan sang pemilik dalam berbagai hal, hendaknya kita di masyarakat ini hidup dengan seimbang. Ya maksudnya seimbang itu gini, dicontohkan misal ada orang meninggal, masa kita mau kepakaian ngelayat kepakaian orang yang sedang meninggal, kita pakai pakaian pesta? Kan nggak mungkin. Karena di Jawa ada ajine rogo saka busana, yang bermaksud, yang berarti aji itu berharga. Berharganya manusia itu dilihat dari busananya, bisa menyeimbangkan, bisa memantaskan. Ketika kita berangkat ke pesta, ke tempat pesta pernikahan misalnya, terus kita pakai busana yang digunakan untuk melayat orang yang sedang meninggal, kan ya nggak pantas.
Jadi setiap manusia itu harus seimbang. Untuk seimbangnya itu apa ya? Seimbang dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan berbohong. Itu yang dimaksud keseimbangan. Ini sebagai pengingat raja bahwa dalam hidup itu kita perlu keseimbangan. Makan pun juga begitu. Baiknya makan seberapa. Tidak mungkin kita mau makan semua makanan yang ada. Apa cukup perut kita? Kan tidak cukup. Jadi semua hidup itu perlu keseimbangan. Perlu dosis yang pas. Ini Tobat Dusila sebagai pengingat agar manusia itu punya dosis, punya keseimbangan. Sedangkan dari Metuk ini ada Wijaya Kusuma. Ini harapan juga. Harapannya sang raja atau sang pemilik itu tetap berjaya, wijaya, berjaya, kejayaan, langgeng kekuasaannya. Makanya tombak-tombak pataka, seperti pataka-pataka Indonesia yang ada di Museum Belanda, itu ada pataka Naga Baruna, ada Trisula, ada Dwisula. Ya saya sangat menyayangkan itu. Kalau bisa ada orang yang mampu atau pemerintah mampu mengambil tombak pataka itu untuk diboyong ke Indonesia. Karena lambat laun kita akan kehilangan budaya kita sendiri kalau bukan anak-anak muda atau kita sendiri yang aktif untuk melestarikan budaya-budaya itu. Itu sejarahnya ada, filosofinya juga sangat bagus. Tombak Dwisula ini aja tadi saya sudah jelaskan filosofinya untuk keseimbangan hidup. Dan ini Wijaya, untuk Wijaya Kusuma yang diharapkan pemiliknya mendapat joyo kawijayan atau kejayaan. Dicocok, disimpan oleh pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan ataupun di bidang Polri. Pemimpin itu kan banyak bidang. Ada pemimpinnya polisi, pemimpinnya tentara, pemimpinnya para pejabat. Itu sangat cocok ini. Makanya ini salah satu tombak langka. Tangguhnya Mataram, pamornya Waskuta. Waskuta juga mengandung makna atau filosofi kerjekian. Jadi tuahnya, harapannya sang empu, pemilik tombak ini juga dilimpahi kerjekian. Ini jadi salah satu tombak yang cukup langka ya. Saya di pameran-pameran belum menemukan yang original atau bentuk seperti ini. Yang original sepuh ya, belum menemukan. Cuma ini yang saya bawa. Kemarin waktu di pameran Kediri sempat dipegang YouTuber Dorevo ya, sempat ditawar tapi maharnya belum nutut. Karena ini bukan tombak, tombak biasa ya, tombak yang langka. Nah ini yang terakhir saudaraku, ini salah satu pusaka masterpiece di galeri kecil saya. Nah, ini saya bungkus kain merah ini karena dari ya saya dapat petunjuk. Karena saya belum buatkan marangka, sementara harus dibungkus kain merah. Ini saya bawa ini ketika ke Kediri kemarin. Ini masterpiece. Ini pusaka betok perunggu era Kabudan. Betok perunggu. Ini salah satu pusaka masterpiece penunggu galeri saya, yang menurut saya sangat istimewa dan langka. Temuan ini, temuan galian. Jadi kondisinya ada retak, ada ini lubang. Ya wajar karena temuan. Ini sudah ribuan tahun. Apa keistimewanya betok perunggu ini? Yang pertama, keoriginalitasan. Ini sangat original, asli temuan, bukan cor-coran buatan sekarang. Loh, dari mana membedakannya? Ya kita lihat dari bentuk, dari materialnya. Ini patinanya masih ori, patinanya nggak dibersihkan, jadi patinanya ini ada ya, dari ada patinanya. Kemudian di sini ada tindik seperti emas di bila ini ada tindik emas di sini tembus. Jadi di sini juga ada peredamnya, di sini juga ada tindiknya emas juga, di sini ini ada tindik emas. Nah ini nanti akan kita detailkan. Jadi di pusaka Betok Perunggu ini saya menemukan 3 tindik emas. 1, 2. Kemudian yang ketiga di sini. Filosofinya apa ini Betok Perunggu? Yaitu
sama, hampir sama dengan betok kabudan untuk tindih. Jadi orang makanya jadi buruan para kolektor juga. Keris-keris betok Singosari itu yang mesti haji, kerisnya jelek, Greenpeace, tapi harganya mahal selangit, yang ori. Karena apa? Ini mengedepankan ioni dan histori. Ioninya untuk meredam sebagai pengayom, untuk meredam pusaka-pusaka yang lain, juga sebagai peredam atau stabilitas pemilik itu sendiri, penstabil pemilik itu sendiri. Sering kita bahas pusaka-pusaka betok Singosari. Tapi ini lain. Ini ada tindik emasnya. Tindik emas itu jadi pusaka ini juga sebagai peredam yang sangat kuat. Terus yang kedua, salah satu ciri pusaka raja itu betok perunggu. Sebelum besi aji dibabar zaman logam, ya ini dulu pusaka yang tua. Istimewanya ada tindik-tindiknya itu emas, jadi itu suatu lambang juga, ciri khusus dari empu yang digunakan untuk tindih ataupun menambah power pusaka ini. Ini juga sudah ada sogokan, pijetannya dalam. Cocoran tidak bisa buat seperti ini, sedetail ini tidak bisa. Ininya gonjongnya ini bukan iras tapi sambungan. Itu ciri-ciri khusus, bukan buatan sekarang. Gonjongnya sambungan, pijetannya dalam, sokroannya jelas, luwes. Ini juga sudah ada kembang kacang pogok. Nah, kalau perunggu yang tembakan sekarang banyak saya nemui. Perunggu yang ori juga saya nemui, tapi yang unik ini loh. Ini ada sogokannya, ada kembang kacang pogoknya ini. Ini salah satu ciri. Ini bukan dipegang orang sembarangan. Kalau kondisi ya wajar, kerimpis, pecah ini karena temuan. Jadi filosofinya ini pusaka untuk peredam si pemilik itu sendiri, penstabil dan juga pengayom. Pengayom. Kalau saya dari ini kalau ngomong esoteri ya, sebenarnya ini tidak boleh dibahas, tapi esoterinya sih ini ada kewibawaan yang besar di pusat yang saya temukan. Kadang penemuan orang itu berbeda-beda. Ini bukan cuma hanya pengayom atau jadi sesepuh, tapi ini mengandung kewibawaan yang sangat besar pusaka ini. Ini termasuk artefak, kalau kata para pakar ini termasuk artefak ya. Jadi artefak Indonesia. Terus ciri-ciri perunggu yang bukan cor-coran atau buatan sekarang itu apa? Ya ini metuknya, ini metuk ada, bukan cor-coran, bukan sambung. Ganjanya bukan iras, ganjanya ini pedotan, ini ganja. Terus patinanya patina alami, alam asli, bukan patina prosesan kimia buatan sekarang. Yang lebih unik lagi paksinya, tapi tidak saya buka ya. Ya tidak apa-apa lah, ini sudah terlanjur dibuka. Ini paksinya kecil dan paksinya ini besi aji, bukan perunggu. Nah itu yang jadi unik juga. Ini barang sangat super langka, bahkan beberapa pakar pusaka menyebut ini masuk salah satu artefak. Artefak ini bisa-bisa sebelum Singosari, sebelum era Singosari, bisa Sriwijaya bahkan sebelumnya. Karena betok perunggu kalau dulu diperuntukkan sebagai pusaka raja, pusaka raja. Jadi sebelum ada besi aji dulu itu masih zaman logam ya, zaman batu, kemudian zaman logam, baru zaman besi. Dulu batu, setelah batu itu ada zaman logam. Logamnya yang digunakan ini bukan logam zaman sekarang, perunggu. Perunggu itu campurannya itu juga tidak sama dengan perunggu-perunggu sekarang. Dari materialnya nggak sama, patinanya juga tidak bisa dibohongi. Jadi ini perunggu tus asli. Makanya ini saya sebut masterpiece karena tidak ada duanya, belum ada. Belum tahu saya, selama di pameran di Kediri, di Surabaya, di Semarang, bahkan di Solo yang tahun kemarin, saya belum menemukan betok perunggu yang asli loh ya.
Kalau yang palsu saya pernah lihat di mana itu ya? Kalau tidak salah di Surabaya sama Mojokerto itu ada punya teman. Jadi perunggu yang palsu itu dicor, terus untuk proses patinanya itu diproses kimia, tapi tetap berbeda. Ya sama dengan keris buatan Kamardikan sama sepuh itu tetap berbeda, ada perbedaannya. Hanya ini salah satu pusaka masterpiece yang saya miliki. Jelasnya ini era logam ya. Kalau saya sih nyebut ini sebelum Singosari, bisa-bisa Sriwijaya atau Kediri, Kediri awal sebelum Jenggolo ya. Perunggu. Filosofinya apa? Filosofi pusaka ini satu sebagai kasepuan atau penarik pusaka-pusaka yang lain. Kedua tindih pasti menjadi tindih. Karena apa? Pada era keemasan Majapahit, apa mungkin Raja Majapahit atau Patih Gajah Mada itu mengagem sebagai pusaka piandalnya itu pusaka Majapahit? Kan nggak mungkin. Kita aja yang sekarang hidup di Kamardikan pasti ingin pusaka yang era Mataram, era Majapahit, era sebelum kita. Jadi pusaka andalan Gajah Mada ataupun Raja Majapahit itu ya pasti minimal pusaka era Singosari, pusaka mbah-mbahnya dulu yang dipakai piandel Gajah Mada atau Raja Majapahit, pasti minimal Singosari yang piandel, yang dipakai piandel. Karena mereka percaya pusakanya mbah-mbah saya pasti lebih hebat. Tapi mereka tetap juga mungkin membuatkan pusaka untuk mereka sendiri. Ya sama kayak saya juga membuatkan pusaka di era Kamardikan yang cocok, ada hitung-hitungan Jawa, tanggal lahir saya, buku saya, nama saya. Saya juga punya pusaka Kamardikan yang memang pusaka itu khusus untuk saya karena pembuatannya juga secara ritual Jawa, Jawa kuno. Nah, ini pusaka masterpiece. Jadi nanti bisa dilihat ya. Biar saya menjelaskan gini, bukan saya umum atau sombong memiliki pusaka ini, bukan. Ini untuk pelajaran, edukasi untuk semua saudara-saudaraku, sedulurku Jawa Timur, Indonesia maupun yang ada di luar negeri, biar memahami Indonesia ini begitu kaya dengan filosofi pusaka yang hebat, masterpiece ya, yang memiliki material besi, material logam yang enggak sama dengan negara-negara lain. Mungkin Jepang punya samurai, Arab punya pedang, Barat juga punya pedang, tapi kita punya keris yang ditempa atau dibuat bukan cuma sekedar tempa, tapi dengan jalan tirakat meminta kepada Sang Pencipta, memohon petunjuk wahyu. Dan hebatnya lagi, keris-keris atau pusaka kita itu ada filosofi makna yang jika diterapkan dalam kehidupan sangat baik dan bisa bermanfaat buat orang lain. Ini termasuk warisan budaya yang sangat langka dan masterpiece. Ya, hendaknya kalau ada orang yang ingin pusaka ini harus orang yang cocok. Karena ini ya kita masih estimasi, kita tidak berani ngeklaim, tapi ada keyakinan saya ini bukan pusaka sembarangan, dulunya dipegang oleh raja. Raja, tapi orang apa? Mungkin itu ya, saudaraku ya, yang bisa saya paparkan kali ini beberapa pusaka itu. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat, menambah wawasan buat saudara-saudara ataupun dulur-dulur yang ada di Indonesia maupun luar negeri. Nanti juga ada pertanyaan yang tadi itu, nanti akan saya bahas kenapa saya suka pusaka dan kenapa banyak pusaka di rumah saya. Dan dulu saya pernah janji akan saya bahas beberapa pusaka masterpiece saya. Ini salah satunya ini. Juga masih ada bertok Singosari yang ada di dalam lemari yang belum saya pernah bahas. Jadi bertok yang nggak mungkin saya jual itu ada tiga di dalam. Nah, mungkin yang dua atau yang satu bisa saya review untuk edukasi. Kalau yang satu itu memang nggak bisa diperlihatkan di video, nggak bisa, karena ada pusaka yang privasi banget memang. Pusaka ini kan jati diri kita.
Jadi memang nggak semuanya bisa diedukasikan. Karena pusaka itu ada tiga, satu senjata perang, satu ageman, atau dua sebagai ini apa lambang lambang kita strata sosial di masyarakat kita menjadi apa, ada pedagang, ada pejabat pemerintahan atau abdi dalam kalau dulu, ada menjadi sesepuh kalau di budaya Hindu kuno itu ada kasta ya, ada kasta kesatria, kasta brahmana, itu ada stratanya dan itu pusaka itu cocok-cocokan. Mungkin sekian dari saya. Oke, saudara-saudara, dulurku, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon pamit. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, subscribe, komen, dan beri masukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.